dalam penggerebekan markas KKB TPN BBOPM di Kampung Ambaidiru, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, terungkap beberapa fakta. Antara lain, dari kondisi beberapa bangunan kayu di lokasi yang mereka sebut sebagai markas, terlihat jelas bahwa kegiatan mereka sudah berlangsung lama. Selain markas atau pos jaga, mereka juga menyediakan lapangan upacara dan lokasi latihan militer. Ini diperkuat dengan ditemukannya berbagai barang bukti, seperti puluhan senapan angin, senjata api rakitan, AR soft gun, bendera bintang kejora berbagai ukuran, atribut-atribut kemiliteran dan lain sebagainya. Dari hasil pemeriksaan awal terhadap tersangka Adi Rawai, 27 tahun, diketahui, anggota kelompok kriminal bersenjata KKB TPN BBOPM yang terdaftar sebagai anggota di wilayah tersebut, berjumlah 54 orang, 3 diantaranya, yang berinisial HM, PM dan YR bertindak sebagai motivator. Dari pengakuan Adi Rawai juga terungkap, bahwa dalam beberapa pekan terakhir ini, mereka semakin meningkatkan pelatihan militernya sesuai arahan motivator. Mereka bahkan sudah berani melakukan penembakan terhadap personil TNI Polri di Gunung Impura, hingga terjadi kontak senjata. Kemudian, personil TNI Polri melakukan pengejaran, hingga ditemukannya markas dan tempat pelatihan KKB di Kampung Ambaidiru tersebut. Dari berbagai sumber, diperoleh gambar yang menunjukkan puluhan orang yang memakai seragam warna biru, baret biru dan merah sedang berpose di sekitar markas KKB di Ambaidiru. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah terkoordinir dalam suatu jaringan organisasi yang berafiliasi dengan kelompok kriminal bersenjata, KKB TPN BBOPM.